Akhir pekan lalu, 200 pembina pramuka mengikuti perkemahan Karang Pamitran di lapangan Sanggar Pramuka Jalan Keruing, Kota Kuala Kapuas, Kapuas, dalam rangka memperingati HUT ke-61 pramuka. Perkemahan diikuti oleh perwakilan gugus depan kuartir ranting sekabupaten Kapuas. Walaupun tidak muda lagi, para pembina pramuka tetap semangat mengikuti perkemahan dan mereka bekerja sama untuk mendirikan tenda tempat beristirahat. Perkemahan Karang Pamitran merupakan wadah bertemunya pembina untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, persaudaraan, dan menambah wawasan pembina pramuka. Karang Pamitran ini adalah pertemuan untuk para pembina pelatih yang berasal dari gugus depan kuartir ranting se-Kabupaten Kapuas. Ada hampir 200 peserta yang akan selama 3 hari melaksanakan perkemahan yang diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan, mulai dari bimbingan teknis, kemudian pelatihan, bagaimana menjadi pembina dan pelatih di gugus depan masing-masing. Pada malam hari digelar acara keakraban dengan menampilkan berbagai kesenian, serta bernyanyi bersama lagu Dayak Manari Manasai yang melambangkan pergaulan yang erat sesama peserta perkemahan. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Ali Huan melaporkan.